Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB. STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang berjarak 2 km dari pusat Kecamatan Aikmal. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Aikmal, kampus ini memberikan andil yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Pariwisata dan tata ruang mulai dilaksanakan. Kini Lombok Timur mulai tumbuh menjadi kota pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama Islam. Salah satu pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama Islam adalah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang. STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang yang didirikan oleh Mamina Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain, putra dari Nini Da Haji Muhammad Zainuddin, putra asli Kembang Kerang. Kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandai oleh surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia DJ1597 tahun 2007. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihim wa sahbihi majma'in amma ba'du. Kami selaku pengurus Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang sebagai badan pengelola dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW Kembang Kerang, yang pertama-tama mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademika STAI Darul Kamal atas segala perjuangan dan pastinya untuk kemajuan dari STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang. Bapak Pembina Yayasan Darul Kamal, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain, memiliki tujuan yang utama adalah membantu seluruh dari kalangan masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, yaitu salah satu cara untuk seluruh masyarakat bisa menempuh sekolah tinggi adalah dengan mendirikan sekolah tinggi yang berada di kampung Kembang Kerang ini. Di satu sisi lain, tujuan yang kedua adalah untuk meringankan segala biaya, terutama biaya dari masyarakat yang kebetulan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke tempat yang lebih jauh. Nah, dengan tujuan dari Bapak Pembina tadi bahwa sudah membantu dan mengurangi daripada biaya yang seharusnya besar dikeluarkan oleh orang tua atau masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka, dengan adanya STAI ini sudah membantu meringankan untuk biaya. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin sudah wisuda yang kelima dari seluruh angkatan yang ada di Tinggi Agama Islam Darul Kamal. Kemudian berikutnya, setelah tujuan tadi, kami melihat dari Yayasan Darul Kamal sebagai badan pengelola STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang ini, alhamdulillah sampai saat ini memiliki perkembangan yang sangat baik atau positif, mulai dari sumber daya manusianya, sarana dan sumber-sumber daya yang lain sudah sangat mendukung untuk baik aktivitas maupun operasional dari STAI ini. Sumber daya dari STAI ini seperti dosen sudah mayoritas memiliki strata pendidikan yaitu pada tingkat S2. Bahkan 5-10% dari tenaga pendidik di STAI ini sedang menyelesaikan studi S3. Ada di Jawa dan beberapa tempat lainnya. Itu artinya bahwa
STAI ini memiliki keseriusan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik, terutama pada pendidikan tinggi. Meskipun kami menyampaikan tadi, biaya yang untuk biaya di STAI ini cukup rendah. Meskipun demikian, dari segi kualitas itu tidak mengurangi dalam mutu pendidikan maupun peningkatan dari sumber daya dan sarpras yang kedepannya akan semakin dilengkapi. Kemudian yang terakhir kami bisa sampaikan yaitu harapan kami ke depan. Pastinya STAI ini terus berkembang sesuai dengan pendidikan-pendidikan tinggi yang sudah maju di Indonesia ini, terutama dalam bidang-bidang keagamaan dan bidang-bidang pendidikan yang lainnya. Nah, kemudian sebagai tambahan, bahwa Yayasan Darul Kamal An-Nur ini, Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang ini, perlu kami sampaikan, mengelola lembaga pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Kami mengelola pendidikan usia dini 1, kemudian untuk tingkat taman kanak-kanak 2, yang satunya tingkat taman kanak-kanak, yang Raudatul Atfal. Kemudian MI juga kami kelola 2, MTS juga ada 2 dan 2 tempat lokasi, kemudian Aliyah dan SMK. Dan di perguruan tingginya yaitu ada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal. Dan di STAI itu bukan hanya kuliah formal saja, ada juga kuliah, ada juga kajian-kajian Kitab Kuning, yaitu tepatnya di Ma'had Ali. Dan alhamdulillah pada tahun akhir dari 2020 sudah disiapkan sebagai laboratorium tempat pengkajian agama, yaitu masjid di tengah lingkungan Pondok Pesantren Darul Kamal sudah terbangun dan sudah bisa dipakai, yang terdiri dari 2 lantai. Itu semuanya nanti akan dijadikan sebagai lab kegiatan-kegiatan keagamaan, baik madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Kamal maupun Sekolah Tinggi STAI Darul Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala wa ba'du. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa pendidikan itu yang berkelanjutan itu sangat penting pada saat ini. Jadi kita memerlukan tenaga keahlian di bidang keagamaan dan juga yang ada hubungannya dengan masalah itu, terutama masalah manajemen dan bagaimana pengajaran-pengajaran pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ya, para calon mahasiswa ini tentunya harus pandai memilih, ya, mana perguruan tinggi yang menjadikannya itu mendapat keilmuan yang mantap. Suatu perguruan tinggi itu ditentukan oleh bagaimana kualitas pengajarannya, itu ya, kemudian ditambah dengan persoalan-persoalan psikis, yaitu morality. Ini sangat penting. Di dalam masalah pengembangan keilmuan, kita melihat suatu perguruan tinggi itu keberhasilannya. Apakah sudah berhasil mencetak sarjana dalam wisuda-wisuda, dan ini tentu menjadi satu pertimbangan. Kemudian pertimbangan lain, yaitu harus memilih yang tidak mempersulit di dalam diri, di dalam pengembangan keilmuan. Artinya belajar itu self-study ditambah dengan bimbingan dari itu, dengan banyaknya sudah sarjana dan sebagainya, itu juga sebagai suatu modal. Alhamdulillah dari segi pengembangan keilmuan itu kami siap untuk mengembangkan keilmuan, dan alhamdulillah sekarang ini peningkatan kualitas perguruan, termasuk adanya yaitu jurnal kampus dan sebagainya, itu sudah lebih baik.
Dan para mahasiswa juga, para alumni sebagai suatu yang kita harapkan berkembang dengan baik itu, alhamdulillah sudah ada yang sampai ke S3. Itu jadi sudah bisa mampu ya, bersaing dengan yang lain. Belum lagi yang sudah melanjutkan ke S2 dan sebagainya. Ini ada pada kami yang ada di STAI Darul Kamal ini. Tentu diimbangi, yaitu ditingkatkan pengetahuan melalui itu program-program ya non apa kurikuler itu ya, ada pengembangan majelis, yaitu majelis keilmuan ya ada, jadi bisa mendapatkan ilmu plus gitu ya. Dan ini studinya itu saya kira itu satu pertimbangan untuk bisa memilih satu perguruan. Jadi tidak melihat kepada di mana perguruan tinggi itu sekarang, semua itu asal memiliki kriteria kemajuan. Artinya ada semangat. Ya, bagaimana kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Today is the best, the better than yesterday. And tomorrow is the better than today. Jadi hari ini ya, dan besok itu lebih baik daripada hari. Jadi keilmuan itu tidak hanya semata-mata ilmu, yaitu ada kemampuan, yaitu penalaran dan sebagainya. Tapi lebih dari itu juga ada konsep keagamaan, itu keberkahan. Keberkahan ilmu yang berkah itu kita kembangkan di pondok ini, sehingga dari segi keberkahan moral dan sebagainya, insya Allah itu satu hal yang prinsip, faktor-faktor positif pada STAI Darul Kamal. Insya Allah dengan biaya yang tidak tinggi, kemudian dapat mengakses ilmu-ilmu itu melalui internet dan sebagainya, itu insya Allah akan berkembang. Jadi itu kompensasinya tidak ke tempat yang lebih jauh, ke Mataram dan sebagainya, tapi cukup di. Dan untuk perguruan swasta, itu ada pengakuan bahwa kita di STAI ini dapat menyaing atau bersaing dengan yang lain, bahkan di dalam berbagai hal banyak melebihi itu sekolah-sekolah tinggi atau apa yang sifatnya perguruan tinggi swasta, bahkan dengan yang negeri pun tidak kalah kita itu bersaing di dalam output, di dalam pekerjaan, pengangkatan ya ASN dan semua, insya Allah akan terperhatikan. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Nahdlatul Wathon Kembangkerang, atau yang biasa disebut dengan STAI Darul Kamal NW Kembangkerang, adalah salah satu kampus pelopor, kampus yang menggandeng kuliah reguler dengan program Mahat Ali menjawab tantangan zaman, mengkader generasi muda, mencetak sarjana profesional, berakhlakul karimah, kompeten dan berdaya saing. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن سب سبيل دين الحق غير مبتدي وبعد فلم بي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi Anda, adik-adik generasi muda, penerus perjuangan bangsa, yang ingin atau yang tertarik untuk maju, untuk mampu bersaing menjadi orang-orang kreatif, marilah datang ke STAI Darul Kamal. STAI Darul Kamal adalah sebuah perguruan tinggi yang berada di kaki Rinjani, yang sangat indah, yang dikelilingi oleh sawah-sawah yang hijau dan dilewati oleh sungai-sungai yang luar biasa. Ia menyajikan wisata alam. Ketika Anda datang ke STAI, maka Anda setiap hari akan melihat bagaimana wisata alam itu. STAI menyiapkan ada 3 program studi. Ada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 3 program studi ini menjadi program studi pilihan yang sengaja dibuka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok. 3 program studi ini adalah program studi unggulan yang sengaja memang menjadi arah pengembangan perguruan tinggi ke depannya. Dan STAI Darul Kamal ini adalah dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang luar biasa, orang-orang yang profesional. Ada Profesor Dr. Haji Lukman Al-Hakim. Beliau ini adalah mantan Rektor UIN Mataram. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua STAI Darul Kamal. Selain itu, mengenyam pada jurusan atau prodi-prodi itu tadi, STAI Darul Kamal juga menyiapkan pendidikan-pendidikan yang menopang Anda menjadi orang yang akan lebih berarti, lebih diperhitungkan di tengah masyarakat. Kami menyiapkan pembelajaran kitab kuning yang khusus diasuh oleh Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain. Ma'had Ali yang ada di STAI Darul Kamal, yang secara bersamaan membangun generasi muda Nusa Tenggara Barat, itu di bawah asuhan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ruslan Zain An-Nahdi. Beliau ini adalah mantan atau pernah menjadi Amidul Ma'had ketika Ma'had masih berada di Pancor dan di Anjani. Nah, dari sisi tenaga pengajar di STAI Darul Kamal, itu adalah tempat orang-orang cerdas itu kumpul. Mereka adalah alumni-alumni perguruan tinggi luar, perguruan tinggi mancanegara, dan juga dari perguruan tinggi dalam negeri. Secara akademik, ada beberapa di antara mereka sudah menduduki jabatan profesor. Ada yang doktor, lektor kepala, lektor, dan lain sebagainya. Minimal pendidikan mereka strata 2. Nah, untuk yang di Ma'had Ali, tempat pembelajaran kitab itu ada. Jadi, tenaga pengajarnya adalah tenaga pengajar yang alumni perguruan tinggi ternama di Timur Tengah. Ada dari Al-Azhar, ada yang dari Ummul Qura, dan lain sebagainya. Maka mereka yang alumni-alumni Timur Tengah ini, itulah yang akan memberikan pembelajaran kitab kuning di Ma'had Ali, yang juga akan dinikmati secara gratis oleh adik-adik yang ikut pendidikan di STAI Darul Kamal. Selain itu, STAI Darul Kamal juga menyiapkan tempat-tempat forum-forum diskusi. Ada Beruga, yang tempat mahasiswa bisa berdiskusi bersama antar mahasiswa dan juga bersama dosen, yang ada di STAI Darul Kamal. Selain itu, untuk menulis, kami juga menyiapkan jurnal-jurnal yang juga terstandarisasi nasional.
kami menyiapkan jurnal-jurnal yang mana mahasiswa juga boleh menulis, dosen-dosen juga menulis, yang jurnal itu adalah diakui secara nasional dan bisa dilihat secara online kapan saja. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai tindak lanjut dari proses pendidikan dan pengajaran, serta keterampilan profesional. Menanamkan nilai-nilai kepesantrenan, sopan santun, gigih, nasihat, tawakkalullah, dan ridullah. Dan 9 budi utama santri, ikhlas lillahi ta'ala, jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu dan cinta ibadah, menghormati guru dan orang tua, serta visioner dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan kontribusi bagi peningkatan hidup beragama, berbangsa, berdasarkan nilai-nilai aswaja. Mahat Ali atau bisa disebut dengan program Halaqah menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam yang tetap menjaga ciri-ciri kepesantrenannya dalam menyiapkan peserta didik sebagai anggota dan panutan masyarakat yang memiliki kualifikasi keilmuan agama Islam serta memiliki komitmen dalam keilmuannya. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW Kembangkerang memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Usuluddin dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Tarbiyah dengan program manajemen pendidikan Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Darul Kamal memiliki beberapa visi dan misi. Karena tafsir merupakan salah satu daripada materi terpenting dalam studi Islam, ini berhubungan dengan posisi Al-Quran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam. Oleh sebab itu, prodi ini didirikan untuk mencetak para sarjana yang mampu menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an, metodologi penelitian atau metodologi penafsiran, dan bagaimana kemudian memecahkan tantangan-tantangan untuk kedepannya. Penguasaan ilmu Al-Qur'an sangat penting, terutama misalnya untuk menjelaskan kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah atau kalam Tuhan yang otentik. Selain ilmu Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Al-Qur'an,
penguasaan metodologi juga sangat diperlukan. Ini fungsinya untuk bagaimana kemudian Al-Quran sebagai petunjuk dan menyelesaikan persoalan sebenarnya keilmuan serta kemasyarakatan di dalam Islam itu sendiri. Dari segi fasilitas, kami memiliki beberapa fasilitas, misalnya seperti ruang kuliah, kemudian perpustakaan, kemudian lab komputer, serta masjid kampus atau lab ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terkait dengan biaya sekolah tinggi agama Islam, karena didirikan untuk membantu masyarakat bisa supaya mereka bisa untuk melanjutkan kuliah, dari segi biaya kami sangat terjangkau. Program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NU Kembang Kerang ditopang oleh kualifikasi dosen yang mumpuni, alumni dari beberapa kampus besar dalam negeri dan luar negeri, khususnya Timur Tengah. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tersebut, saat ini 3 dari sekian dosen yang ada di bawah naungan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sedang menempuh pendidikan doktoral di kampus dalam negeri. Ilmu Al-Quran dan Tafsir di STAI Darul Kamal telah terakreditasi pada tahun 2017. Program studi ini telah meluluskan banyak alumni yang saat ini bekerja di beberapa instansi keagamaan, di mana sebagian di antaranya juga sedang menempuh program doktoral. Program studi ini sudah mewisuda banyak alumni dan telah melaksanakan wisuda selama 5 kali. Program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang berdiri sejak tahun 2015. Dan pada tahun itu juga kami menerima mahasiswa angkatan perdana. Alhamdulillah, pada tahun 2020 kami dapat mewisudakan. Dan adapun visi dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yaitu menjadikan program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul dalam menghasilkan guru madrasah ibtidaiyah yang profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlak mulia. Dari visi tersebut, kami jelaskan atau kami tuangkan dalam misi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu menyelenggarakan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang menghasilkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang berkualitas, meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berkualitas untuk mempersiapkan guru kelas yang berkompeten. Sedangkan tujuan utama kami di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yaitu menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, menghasilkan penelitian yang produktif di bidang pendidikan baik itu MI maupun SD, dan mampu memberikan pelayanan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah tentang pendidikan yaitu MI maupun SD. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sudah terakreditasi pada tahun 2019. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah memiliki 4 profil lulusan. Yang pertama, tenaga pendidik atau guru kelas, yaitu menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pendidik atau guru kelas yang mencakup 5 bidang studi, baik pada MI maupun SD, yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan profesional di bidangnya. Yang kedua, sebagai asisten ahli, yaitu menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten ahli dalam penelitian pada bidang guru kelas,
yang mencakup 5 mata pelajaran yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan profesional di bidangnya. Yang ketiga, sebagai pengembang bahan ajar, yaitu menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar yang mencakup 5 mata pelajaran, baik pada SD maupun MI, yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan profesional di bidangnya. Yang keempat, sebagai konselor, yaitu menjadi sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai konselor pendidikan baik pada MI maupun SD, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Selanjutnya, untuk menjamin mutu pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Islam, kami memiliki tenaga dosen yang alhamdulillah sudah memiliki kualifikasi S2 dan beberapa yang sudah bergelar doktor dan sampai saat ini sudah tercatat 2 yang lagi melanjutkan doktor. Di STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, biaya perkuliahan insya Allah terjangkau. Mari para generasi muda bulatkan tekad dan mantapkan hati untuk bergabung bersama kami. STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang memiliki fasilitas dan sarana demi mendukung kegiatan mahasiswa, antara lain perpustakaan, ruang micro teaching, laboratorium komputer, masjid, lembaga penjaminan mutu LP2M serta hak kekayaan intelektual, bimbingan bakat dan minat serta minimarket. Program studi manajemen pendidikan Islam memiliki profil lulusan yaitu mencetak sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan manajerial dan tanggung jawab sebagai tenaga administrasi pendidikan pada tingkat sekolah dan instansi pemerintah, serta menjunjung tinggi ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Untuk mendukung daya saing dalam dunia kerja, program studi manajemen pendidikan Islam memiliki sekolah mitra, diantaranya MA Darul Kamal NW Kembang Kerang, SMK Darul Kamal NW Kembang Kerang, serta beberapa instansi pemerintah lainnya. Selain itu juga, program studi manajemen pendidikan Islam memiliki STAI MAD sebagai tempat praktik kewirausahaan mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa dari STAI Darul Kamal. Saya merasa bangga sekali karena saya salah satu dari mahasiswa STAI Kembang Kerang. Jadi silahkan monggo teman-teman yang baru lulus SMA, MA atau SMK, silahkan buruan daftar. Nanti ketinggalan. Kita belajar di STAI ilmu agama, ada juga ilmu pendidikannya, ada juga ilmu manajemennya. Nah, di Mahat Ali kita akan dididik ada tasawufnya, ada syariatnya, dan ada ilmu-ilmu yang lain. Saya Winda Agustina, mahasiswa STAI Darul Kamal, program IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berkuliah di STAI Darul Kamal.